Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan tuan bangsa. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, dunia anak adalah dunia ceria. Bimbing anak-anak kita untuk selalu ceria hingga menjadi anak-anak yang tumbuh dengan penuh percaya diri. Nah, bagaimanakah pembinaan di Taman Kanak-Kanak dan Playgroup Islami Budi Mulia? Inilah aktivitas hari ini. Kalau Bu ingin bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Belum apa-apa. Hai, halo, halo, hai, halo, halo, hai, hai, halo, halo, halo. Wah, teman-teman, konsentrasi dimulai. Nah, hari ini kita akan bermain mendengarkan kata mulia. Kalau Bu ingin bilang Budi mulia, teriak teman-teman, hai, gitu ya. Kalau Bu ingin bilang Budi mulia melompat, teman-teman melompat. Kalau Bu ingin bilang Budi mulia jongkok, teman-teman jongkok. Siap? Siap. Kalau tidak ada kata Budi mulia, teman-teman tidak usah melakukan apa-apa. Teman-teman tidak usah melakukan apa-apa. Siap? Ya. Mendengarkan kata Budi mulia. Budi mulia Joko. Mama bisa ambil bedak di suara. Gimana? Disiplin dengan instruksi inilah. Latihan untuk kita semua. Terima kasih, Sus. Dengarkan lagi. Ya, Budi mulia berdiri. Budi mulia melangkah satu kaki. Budi mulia berdiri tegak. Budi mulia tangannya diangkat satu. Turunkan. Mendengarkan enggak? Oh, Pak Adam Budi Mulia. Oke, Budi Mulia tangannya diturunkan. Budi Mulia melompat satu kali. Melompat dua kali. Teman-teman gak konsentrasi, disiplin, ya. Kerjasama, nanti, interaksi, itulah yang dibangun melalui ya. Bermain sambil belajar ini. Termasuk juga bagaimana mengembangkan psikomotor. Akan dilengkapi bedak seperti ini. Ya, teman-teman siap ya, konsentrasi ya. Nanti tidak dikasih bedak kayak begini. Siap? Siap. Nah, selanjutnya kita latih dengan reward dan punishment. Kita lihat. Ibu guru memegang bedak. Budi mulia. Melompat dua kali. Budi mulia tangannya diangkat dua-duanya. Budi mulia tangannya mengepal. Dibuka. Yeah. Yang dibuka enak banget kan? Yeah. Reward and punishment perlu diajarkan. Tentu saja agar anak patuh pada aturan dan juga patuh pada perundang-undangan, patuh pada hukum yang berlaku. Inilah fungsi dari sekolah. Yeah.
salah masal, hukum pun diberlakukan untuk semua. Ya, ibu gurunya sibuk memberikan pembelajaran hukum pada anak-anak karena ternyata salah masal. Nah, aturan harus ditegakkan meskipun yang salah masal.